Ibadat harian seumpama solat. Ibadat mingguan seumpama solat Jumaat. Ibadat tahunan seumpama berpuasa di bulan Ramadan. Dan ada ibadat yang mensyaratkan kemampuan, seumpama berzakat dan juga haji. Ibadat berkait dengan harta. Kalau kita tengok ibadat yang Allah syariatkan kepada kita, sifat ibadat ini dia mudah dan tidak memberatkan. Sifatnya mudah dan tidak memberatkan. Dan ibadah yang Allah fardukan kepada kita, dia tidak mengambil masa yang lama dan dia tidak mengambil bahagian yang banyak daripada kehidupan kita di dunia. Seumpama contoh kita kata sembahyang lah. Kalau katalah sekali sembahyang kita ambil masa lebih kurang dalam 10 minit. 10 minit tu kes sesuai lah tu. Ada yang makin profesional 5 minit. Jadi kalau satu hari baru 25 minit. 25 minit daripada 1440 minit. Jadi apakah masa diambil lama? Maka tak lama. Yang jadi lama tu disebabkan oleh perkara-perkara lain yang kita buat. Boleh jadi semayangnya 5 minit. Dia bantai pula tidur setengah jam. Jadi yang namanya ibadat, mau tidak mengambil masa yang lama. Bahkan secara fitrahnya, waktu yang ditetapkan oleh Allah untuk seseorang menunaikan solat, itulah waktu yang terbaik untuk seseorang itu berehat. Sebab itu solat ini disebut oleh Nabi SAW sebagai suatu kerehatan bagi orang beriman. Rehat bagi orang beriman ni adalah dengan menunaikan solat. Contohnya kita mula pagi kita dengan sembahyang subuh. Maka secara fitrahnya, siapa pun lah tuan-tuan, paling baik dia bangun pagi. Hal bangun pagi ni bukan orang kata orang Islam. Kita duduk di kejiranan orang bukan Islam. Orang Cina lah terutama. Kadang-kadang kita bangun subuh, kita pergi subuh, dia dah berjoging lah. Maknanya dari sudut bangun pagi ni, Islam letakkan garisnya dengan solat, maka kita kena bangun awal. Kemudian bila sampai waktu tengah hari, kita dah setengah hari dalam keadaan kepenatan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan satu lagi waktu, iaitu waktu zuhur. Dan waktu asar, maghrib, isyak. Kalau orang mempertikaikan solat itu mengambil waktu, maka mengapa tidak mempertikaikan makan tu ambil waktu? Makan ni lagi ambil waktu daripada sembahyang ataupun ibadat. Betul tak anda? Sarapan sekian, kudapan sekian, makan tengah hari sekian, minum petang sekian, makan malam sekian, supper sekian. Sembahyang 5 kali, makan 6 kali. Dan buat program mesti wajib ada makan. Makan tu wajib. Mesti berhenti time makan. Kalau tak berhenti time makan, maka tak sempurna rasa kehidupan. Sampai tahap gitulah. Jadi kalau kita boleh mengambil masa untuk makan, sedang makan tu kadang-kadang masanya mengambil masa yang lebih lama, maka apakah hal ibadat itu menjadi suatu perkara yang menghalang kerja manusia? Tidak. Baik.